Guys, gubuk guys. Di Jepang ada gubuk ya. Ya cara neng rumah gue gubuk neng persawahan. Ini lo guys, ini gubuk. Ini bonge ora kira-kira digembok lo. Malah buntu. Kalau guys mikirnya gubuk toh. Ning Jepang ya ana gubuk. Di sawah-sawah kan lo. Lah. Iki lo guys aku mah maring jalan balik. Buntu. Anjir. Es pagi hari ini jalan-jalan pagi 1 jam setengah lebih. Kapan lagi kalau enggak hari Minggu? Ya kan? Ini video kali ini, video kali ini ini kan habis jalan-jalan, habis melemaskan otot. Tuh guys. Kita makan sarapan. Oke, nanti kan di sana pas pulang itu ada Sebung ya, 7-Eleven. Ya ngono iki. Engko kita sarapan pagi. Coba sih sarapan di Jepang masuk ke Sebung itu berapa? Gitu guys. Ya, itu enggak muluk-muluk loh guys, yang biasa aja sarapan kan ada nasi, terus ada lauk, terus sama minum, wis ngono wae. Wajana apa jenenge? Buah neng opo neng wes sing biasa wae coba habisnya berapa gitu guys, yang standarnya aja guys, standarku itu lo. Ini lo guys, ternyata nang ini awit gedang ya, ternyata ada pohon pisang nih. Tuh guys. Pohon pisang. Tapi belum itu guys, belum berbuah. Tuh, beneran ini pohon pisang ini. Ternyata di sini ada pohon pisang. Itu baru lihat. Tadi udah lihat yang kedua aku. Yang pertama itu di itu guys, di kalau mau belanja itu loh. Terus yang kedua ini. Dua kali lihat pohon pisang tadi. Tapi pohon kelapa itu belum pernah lihat sini guys. Oke guys, 7-Eleven nih sudah kelihatan. Kita sarapan dulu. Kita sarapan. Wih. Sarapan dulu. Pagi-pagi lagi potong rumput. Melebus guys. Halo guys, aku tuku ya miki ora tak video ya. Nah, iki aku wis nang ngarep jero 7-Eleven.
Wes ini nang Zero Seven Eleven. Nah, aku kira entek, aku kira jawab wae tidak. Tuku minum. Mau minum air putih. Ah. Air putih. Taro nasi goreng, guys. Nasi goreng perlu. Terus plus ayam, ayam goreng. Nah, tiga macam ini. Tiga macam ya, guys. Aku habis iki 559 yen. Wih, ketan ora, guys. Ilo 559 yen. Ya sekitar biar guys, sekitar 5. Ya sekitar 6 lah, guys. 56.000 untuk sarapan di 7-Eleven pagi hari ya. Cuma habis boleh minum ayam atau nasi goreng. Jadi enaknya di panganan ini yang pernah hari ini jawab ya. Ya kita makan di luar aja guys, jangan di sini, berdiri di sini nggak ada tempat di buffet. Ini orang tempat jagungnya guys. Neng jago ya orangnya, neng cuma kan lesehan, nggak kan makanya. Nang jago bolo sarapan dulu, guys. Nasi goreng. Sub 7-Eleven. Aku biasanya ki senengnya ngeneng family kayak guys apa chicken mayones mungkin ora enak nang 7-Eleven ya ora enak sing ayam ayam mayones ora enak. Ayamnya, ayamnya aku jaluk sing pedes guys. Oke, warnanya merah merona. Sarapan ini, sudah guys. Saket 6.000 rupiah. Ayam siji, nasi kepal, taro minum. Namanya liane cuma umuk beli rak ya. Ini melaku guys. Kayak gembel urung guys. Lesian enak pinggir toko ngelemprak kan mangan enak. Mantap. Halo guys. Warnanya tok sini. Ini mesin ini. Rasanya udah pas banget.
Alhamdulillah kenyang. Dewean ngomong-ngomong dewean ini sih kayak orang edan ya. Kalau ibu bang mus cuek bebek orang kenal lagi. Aku di sini kayak nggak nanti kenal. Kayak ngomong pabrik ngono lho guys nangger lagi kayak video ki aku isin malah baru udut enaknya ngapa guys baru udut apa bermangan enaknya apa guys udut dulu. Itu tetap sempurna cinta produk Indonesia. Ah, aku nggak ngaku kamera depan ini keton buluk ya guys. Hasilnya ora guys, hasilnya meling pola aku ngerti ora meling mengkilap perawatannya orang ngerti guys pengen ngerti perawatannya apa ya esok keringet awan keringet pengi pun keringetan guys ya. Lulurane keringet ya. Oke wis ngono guys videonya ya ini sarapan di 7-Eleven ini versiku ya gue guys 500 seket piro mau seket sangat yen ya wis seket piro berarti seket 6.000 lah guys 56.000-an lah ya dapat air minum nasi kepal sama ayam goreng ngono guys. Oke terima kasih yang sudah menonton guys, jangan lupa di like, comment dan subscribe. Bye bye.